Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel, Vincaryani. Kali ini aku mau share lagi ya guys, cara buat video trend sunset purple yang lagi viral itu ya. Dan sebelumnya kalian harus download foto sunsetnya dulu di aplikasi Pinterest ataupun Google ya. Oke, langsung aja kita buka aplikasi CapCut kalian. Kemudian klik proyek baru, kita pilih satu foto bebas ya, foto selfie. Kalau udah klik tambah. Kemudian klik tambahkan audio, pilih di ekstrak, pilih sound audio yang udah kalian download ya. Kemudian klik import saja. Kemudian klik audionya lagi. Pilih GBG pemotongan ya, kita bikin beatnya. Nah beatnya seperti ini ya, kurang lebihnya. Oke, kalau udah seperti itu, kalian langsung aja klik centang, kemudian fotonya kalian panjangkan sampai akhir, mengikuti audionya, kemudian kembali ke awal. Kalian pilih menu overlay, pilih tambahkan overlay foto sunset yang pertama ya. Kemudian klik tambah. Nah, ini fotonya kalian zoom sampai segini. Kemudian overlaynya kalian panjangkan sampai di titik kedua ya. Nah, sampai sini. Kemudian kalian pilih gabungkan. Kalian pilih yang geser. Nah, opasitasnya kalian bisa atur sendiri ya. Di sini aku pilih sekitar 70-an. Kalau udah klik centang, kemudian kalian tambahkan overlay lagi foto sunset selanjutnya ya. Kemudian kalian zoom lagi seperti tadi ya. Nah, untuk durasinya sekotak aja sampai di bit ketiga. Kemudian gabungannya yang geser juga sama kayak tadi. Opasitas kalian atur sendiri ya. Kemudian kalian tambahkan lagi untuk overlay sunset yang ketiga. Jadi di sini kalian tambahkan sebanyak 7 overlay sunset ya. Kalian ulangi aja seperti tadi di zoom, lalu gabungannya pilih yang geser. Opasitasnya kalian atur sendiri ya. Jadi setiap kotak ini ya, antar bit ini kalian tambahkan aja overlay sunsetnya ya. Di sini total ada 7 overlay sunset. Dan jangan lupa watermark yang si hitam terakhir dihapus saja ya. Oke, kalau kalian udah tambahkan 7 overlay sunsetnya semuanya seperti ini, kalian menuju ke awal lagi ya. Kalian pergi ke awalan lagi, kalian pergi ke menu efek, kalian pilih efek video, pilih yang retro, kemudian pilih yang tampilan scroll ya. Nah, yang ini. Kalian klik aja, kemudian klik centang. Kemudian efeknya kalian potong aja ini sampai di bit pertama ya ini. Nah, sampai sini. Sampai pas bunyi suara fotonya berhenti ya. Oke, kalau udah kayak gini aja guys, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Oke guys, gampang banget kan? Kalau udah kalian bisa langsung klik ekspor ya, yang ada di kanan atas. Kalian bisa simpan videonya. Kalau udah, sekian tutorial dari aku. Semoga membantu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya. Dan nantikan giveaway-nya ya. Kalau udah 2000 subscriber, so jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.